Ayo, silakan silakan cari bangku yang kosong, duduk yang nikmat ye. Monggo monggo. Tak salah Riri bawain baby yang kayak begini buat Ai. Oh, lah dalah. Pantesan kamu tuh ya, dari tadi mau kasih gratisan terus buat aku. Ternyata ini temen Yu yang Yu ceritain sama Ai. Iya. Aduh. Kenalkan. Nama Ai. Ayo kenalkan. Kenalin. Ini temanku. Nama Ai Bambang Wijanarko, keturunan darah biru merah kuning hijau. Gampang diingat, ya toh? Di lampu merah. Siapa namanya? Risa. Oh, Risa. Iya, iya. Bisa lepasin enggak? Oh. Sorry, sorry. You dan Ai bisa berbincang-bincang sebentar? Maaf, masalahnya kita udah lapar gitu, jadi kita mau makan siang, jadi nanti talkingnya nanti aja di telepon, oke? Karena you spesial buat I kasih kartu nama buat you. Ini kartu nama I pagi, ini siang, ini sore, ini malam, ini maghrib. Kayak obat ya. Oke. Gak apa-apa. Sebentar, I kasih alamat email buat you, oke? Nah, ini alamat email I. Namanya itu Abeng. Iya. Namanya Abeng. Ini nomor BB I. Nah, oke. Loh. Riri. Aduh, you gimana sih? Ah, tapi enggak apa-apa. Itu BB I bentar lagi masuk mobil terus jalan-jalan sama I. Ah. Pokoknya gue gak mau ya lo coba-coba ngejodohin gue sama cowok tulalit itu. Iya, yowes aku minta maaf. Ya abis piye, soalnya dia minta cariin jodoh sama aku. Yowes, jadi aku... Maksudnya lo mau ngejodohin gue sama dia? Gila lo ya. Terus sama aja lo ngejerumusin gue dalam jurang kesengsaraan, tau gak? Iya, aku minta maaf. Yowes, kalau gitu gimana kalau sekarang kita pikirin makan siang kita? Hah? Tertarik toh? Lo mau makan di mana sih? Gimana kalau kita makan soto ini? Tempat ini, udah lama kita enggak makan soto yang maknyo sini. Setuju? Aduh, ih malas aku makan di sana. Oh, piye toh? Katanya kamu seneng, suka sama si Tarjo-Tarjo itu. Malas gue deh, orangnya sok cuek toh, enggak bikin ilfeel. Gayamu bikin ilfeel. Eh, makanya kamu tuh ya, sekali-sekali tuh buat gebrakan yang membuat dia tuh tercengang-cengang karena kamu. Masa perlu aku ajarin sih? Ntar dia sukanya sama aku piye? Gimana? Ayo, let's go. Kita makan. Lapar aku. Udah, gak usah kebanyakan mikir. Yuk. Aduh, selamat siang mbak-mbak yang cantik. Silahkan duduk, monggo. Mbak-mbak, mau pesen apa? Soto aja. Sotonya dua. Oh iya, soto dua. Ada lagi mbak? ST-nya dua lah. Oh iya. Ada lagi mbak? Nggak pakai lama, ya? Oh iya. Siap. Tepat waktu mbak. Mas, soto dua, terus ST-nya dua. Nggak dicampur. Mosok soto dicampur teh. Nganu mas, nggak pakai lama lo katanya. Ya. Oh.
Jo, kenapa sih lo cuek banget sama gue? Padahal udah lama gue naksir berat sama lo. Benar kata Riri, gue mesti bikin gebrakan. Ya, kayaknya gue mesti bikin sesuatu yang bisa menarik perhatian dia. Soto siap. Monggo mbak, dipun rahapin, silahkan dinikmatin. Makasih. Monggo. Gimana sih? Katanya tepat waktu. Mana? Tadi kan dia udah gimana bilang sih? Gimana pakai lama? Tuh, sekarang telat lagi. Aduh, kamu itu ya, wayang kulit bener-bener buat saya emosi. Hah? Cari masalah. Apa sih? Hah? Kamu udah lihat ini bajuku basah? Matamu di mana matamu? Hah? Ina ini. Loh, kalah marah-marah sama saya toh, Mbak. Saya juga tepat waktu loh, cuma 10 menit toh loh, ya. 10 menit apaan? Kamu tahu enggak sih? Tuh, ini lebih dari 10 menit. 10 menit atau 2 menit? Kamu tahu enggak kalau saya ini tuh paling enggak suka mesen makanan yang pakai lama? Kamu tahu, saya ini tuh punya penyakit maag akut. Jadi kalau saya telat makan ya perut saya kambuh. Nanti kalau pas saya kambuh siapa yang mau nanggung, hah? Bajuku tuh lagi basah, cantikin malu lagi. Loh, lah kok mbak-mbak ini pada nyalain saya toh? Lah kalau mbak punya penyakit, mbak jangan susah-susah datang ke sini malah nyusahin diri sendiri toh. Kamu ya, berani-berani komplain lagi. Harusnya yang berhak berani komplain tuh saya, tahu? Karena tamu adalah raja, oke? Iya, tamu itu adalah raja. Mbak-mbak pengen jadi raja, wong raja aja gak nyusahin. Gak usah bela diri deh kamu. Udah salah pakai ngeles lagi. Mbak-mbak, pembeli itu memang raja, mbak. Tapi bukan berarti seenak-enaknya. Situ siapa sih? Mbak, kayak mbak aja pembelinya. Wong cuma beli satu mangkok aja kok ribut. Ada masalah apa mbak ya? Om, kamu siapa ya? Saya mau bicara dong dan ketemu sama pemilik kedai ini. Oh, saya koki sekaligus pemilik kedai ini, mbak. Kalau boleh tahu, ada masalah apa, mbak ya? Oh, jadi kamu pemiliknya. Dengar ya, tadi itu saya komplain masalah pelayanan di sini. Soalnya dia udah mesen soto tuh nggak pakai lama, tapi ternyata apa? Lama. Soalnya saya tuh punya penyakit ya, yang nggak boleh telat makan semenit pun. Oh, begitu ya. Biasanya kami cepat, mbak. Saya mohon maaf ya. Mungkin karena kedai kami ini sedang ramai. Oh, harusnya kalau Anda profesional nggak bisa dong itu dijadiin alasan. Waduh, mbak, dengerin ya mbak, baru kali ini ada pembeli yang komplain di warung ini. Kalau nggak suka, pulang aja sana, pulang. Nah, bikin ribut, pergi aja, bersih pergi. Iya, pergi saja, yuk. Mbak, ibu, mbak, mas. Kalau ada yang komplain, berarti masih ada yang merhatiin kedai saya, toh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini demi meningkatkan mutu, nggak apa-apa. Buat mbak-mbak, sebagai pengganti rasa bersalah, ya... Silakan mbak-mbak nih nikmatin soto buatan saya gratis, nggak usah bayar. Bagaimana? Boleh kan? Sering-sering aja kamu marah. Ini enak dulu. Aja. Jul. Kelabakan deh lo gue kerjain. Tapi dibalik sikap cueknya, ternyata dia sabarnya minta ampun. Gue seneng banget bisa ngobrol sama dia, meski dalam suasana yang gak enak. Jo, gimana ya caranya bisa kenal sama lo lebih dekat? Nanti kalau ada keramaian di rumah saya, tak undang. Siap Pak, matur nuwun. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Terima kasih Pak Jinji, Pak. Monggo, aduh. Terima kasih lho, Pak. Alhamdulillah, Mas. Barusan Pak Adi ngasih order buat kita.
mau buat acara di rumahnya. Seneng gak? Iya tak? Alhamdulillah tuh Jul. Ayo. Mudah-mudahan aja pelanggan kita makin seneng makan di sini ya. Oh, oh. Nah, tapi itu mas, pokoknya kalau makhluk itu datang lagi, rumah ini, restoran ini, tak regol, tak gembok. Orang gelem lebu, bocah kuwi. Gah, aku ngomong. Jangan ngomel terus lah, Jul. Ya, orang itu kan gak sama. Jangan pernah nuntut orang untuk sama dengan keinginan kita. Capek loh, Jul. Gak capek, piye toh. Aku kalau ngomong gak karuan nih. Durung kok kuping nyeket, ora durung kok marake murus nang wetel. Kopi tuku ngomong patuk patuk. Wah. Kaya cabe rawit dilomboki pedese minta ampun. Lembur. Pak, jangan lupa kunci pintunya ya. Iya, Bu. Jul. Iya, Mas. Pulang ya, Jul. Yuk. Mandi. Ya. Istirahat. Oh, Mas. Jangan lupa kalau sempat sholat malam. Siap. Kamu tuh dari tadi gerutu aja. Ingat, orang sabar itu cepat dapat pacar. Oh, iya, Ta. Mengasihani diri sendiri. Saya kenal sama Mas Tarjo itu dari dulu sabar, tapi rentok pacar. Belum rezeki, Jul. Lo. Lah wong wedokan kok diguru rezeki perempuan, guru rezeki piye ta, Mas? Ya wis aku pulang lah. Assalamualaikum. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas ya. Duh, Mas Tarjo, Mas Tarjo. Zaman sekarang kok ada orang yang sabar sebaik dia lo. Kalau aku jadi dia, waduh. Alangkah bahagianya dunia ini. Mas, tunggu Mas. Tanya Mas. Banyak anak gadis kenalan sama laki-laki lewat Facebook itu. Terus mereka itu janjian ketemuan di luar, Pak. Tahu-taunya anak gadis itu enggak pulang, Pak. Aduh, Mama ini jadi khawatir banget sama si Risa. Jangan-jangan dia jadi korban Facebook, Pak. Ma, kamu itu mbok jangan mikir yang macem-macem. Insya Allah Risa itu enggak apa-apa, Ma. Ya? Bisa tenang gimana, toh, Pak? Kan Risa itu anak kita satu-satunya. Aduh, di mana kamu ini, Tondok? Wah, kok mencurigakan ya? Aman ini di sini. Kalau dilihat dari bentuk tasnya yang bagus ini, pasti ini isinya tebal. Kelas kakap. Ya tua. Mas, balikin tasnya, Mas. Kenapa? Haram, dosa loh, Mas. Ah, sampean ki kurang ajar. Bilang aja sampean menguasai tas ini. Kalau berani, langgai dulu mayatku. Ayo, sini kalau berani. Sini, sini. Siapa ya? Siapa ya? Tak
ngobrol dulu sih. Siang toh. Maling! Kamu maling ya? Hah? Kamu ternyata sekongkol sama jambret itu. Hah? Enggak, Pak, ini. Ah, kamu ternyata jambret. Kok tas aku bisa ada di kamu sih? Dasar kamu maling. Mbak, saya bisa jelasin, Mbak. Saya bisa jelasin, Mbak. Kamu maling ya? Kamu sekongkol sama jambret itu, kamu malingin tas aku. Bukan. Aduh, Mbak percaya deh, Mbak. Ini enggak saya bisa jelasin, Mbak ya. Ah, udah enggak usah ngelak, enggak usah ngelak kamu ternyata. Mbak, dengerin dulu dong, Kamu ternyata orang jahat. Mbak. Kan bawa anak orang ke rumah, apalagi kamu di rumah sendirian. Ya, iya sih mas. Iya toh mas, kalau aku bawa ke rumah sakit ntar aku ditanya macam-macam. Nanti kalau aku tinggal, ya mana tanggung jawab aku mas? Ya, yang paling baik dibawa ke sini. Ntar kalau dia sadar, aku bertanya dia rumahnya di mana. Ya wis, hati-hati. Kalian berdua belum kenal, jaga baik-baik. Karena laki-laki perempuan berduaan tuh di tengahnya ada setan. Jangan terpengaruh oleh godaan setan. Entahlah mas, aku juga nggak mau jadi setan mas. Ya udah aku pulang dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya mas. Orang kampung. Ntar mereka pikir saya tuh merkosa Mbak lo, Mbak. Hah? Merkosa? Aduh. Kamu merkosa aku ya? Mbak, ayo ngaku, ngaku. Kamu merkosa aku kan? Mbak, hah? Tenang. Saya bisa terangin Mbak ya. Tenang. Aku Mbak. Merkosa aku kan, Mbak. Hah? Ini mah kalau kamu gak merkosa aku, kamu macam-macam ya masih sama aku. Hah? Aku Mbak. Masa Mbak? Macam-macam sama Mbak. Saya tuh yang merebut tas Mbak dari penjambret. Terus pas saya mau balikin tas Mbak, saya ketemu Mbak. Terus Mbak marah-marah, terus mukulin saya. Terus tiba-tiba Mbak pingsan. Ya udah, saya bawa Mbak aja ke sini. Hah? Aku pingsan. Oh.
makasih ya udah nganterin aku pulang. Iya. Pah, 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 lihat sini, pah. Masya Allah, pah, itu si Risa sama siapa, pah? Kok kayaknya kita belum pernah kenal sama dia? Jangan-jangan dia... Tarjo. Aku... Ulah, brengsek, tenan. Ombel gedes, bujang ini. Hei, tunggu kamu. Kamu lagi-lagi Facebook yang mau menculik anak saya. Papa dia bungkam, Pak. Papa dia bungkam. Ingat kamu, sekali lagi kamu ganggu putri saya bikin kamu menyesal seumur hidup. Pak, Pak, Bapak. Pokoknya kamu gak boleh lagi sembarangan jalan sama laki-laki yang gak dikenal. Gak jelas. Apalagi cuma pakai sepeda ontel. Iya, Pak? Mama gak boleh sembarangan nuduh kayak gitu, Dok. Pokoknya ini gak seperti yang Mama sama Papa kira. Risa, tolong. Kamu jangan membantah sama Mama kamu. Kami tuh gak tahu kalau kami tuh dalam bahaya, Risa. Apalagi kamu baru tinggal di sini tuh 6 bulan. Dan mulai detik ini kamu gak boleh sembarangan bergaul. Apalagi memakai Facebook. Apa Facebook? Maksud Papa? Sudah, gak usah banyak tanya. Sekarang sana, masuk, istirahat. Besok kan masih harus kerja lagi. Ayo, masuk. Mana aja sih? Ai cari-cari Yu kemarin, main hilang gitu aja. Padahal ai mau ngasih temen Yu itu nomor telepon ai. Aduh, Yayu, emang namaku Yayu apa? Heh, masalahnya begini ya. Ini waktunya tuh enggak tepat. Iya toh. Memangnya itu cinta harus datang dengan waktu yang pas. Enggak juga, Ri. Aduh, kamu itu kenapa toh? Susah bener dikasih taunya. Heh, gini ya, masalahnya itu siang aja enggak iso apalagi jam kerja. Ngerti? Memangnya teman Yu itu jabatannya apa? Presiden Direktur, Owner, apa Tendensus 88? Hah? Di sini udah danda teroris. Hah? Mendingan Yu cari baby I. I pengen menyatakan cinta, menikah, punya anak, punya cucu, dan hidup bahagia sampai kakek nenek. Buruan! Aduh, hayalanmu terlalu hayalan babu. Masalahnya begini, udah pokoknya kamu sign aja semuanya sama aku. Masalah kabar terbaru dari Risa ada di aku, gimana? Oke enggak tuh? Oke. Iya. Ya udah, kalau gitu I tunggu di restoran I ya. Jangan tak datang. I undang makan siang gratis. Aduh, pokoknya kalau masalah gratis mah memang aku nomor satu kok. Ya wes, kalau gitu udah kamu pulang aja ya. Oke. Janji ya, Pren. Oke. Pren. Pren. Temen. Oh iya iya. Oke. Okay. Gayamu loh. Sejuta. Ini mobil nyawa di mana ini? Aduh, gaya bang. Hah? Apa? Bapakmu mukul si Tarjo? Iya. Kok iso sih, Sa? Terus piye? Kamu udah minta maaf belum sama si Tarjo? Ya belum lah. Justru itu makanya aku tuh jadi gak enak hati sama dia. Udahlah, piye toh. Nah, kamu juga seharusnya tuh kasih tahu permasalahannya sama orang tuamu tuh, kasih tahu gitu loh. Ya udah, cuma masalahnya mereka tuh enggak mau ngerti. Malah aku tuh sekarang dilarang ketemu sama Tarjo. Pokoknya abis deh kemarin malam aku diomelin sama mereka. Padahal kamu naksir toh sama si Tarjo. Ayo ngaku. Ya gitu deh. Naksir. Aduh. Prul. Lo tau enggak? Tapi jangan bilang-bilang ya. Jadi kemarin pas kejadian di kedai itu, gue itu cuman pura-pura. Hah? Tapi ya gue iseng aja biar dia merhatiin gue. What?
Ya abis gimana dong? Abis dia tuh sikapnya biasa banget sama gue. Bahkan semalam aja dia tuh biasa banget sama gue. Ya, apalagi dengan kejadian kayak gini kan. Ya, gue takut dia makin ilfil sama gue. Gue harus minta maaf sama dia. Ya sekarang kita pergi ke kedainya, terus kita makan siang di sana. Sekalian gue mau ngobrol-ngobrol sama dia dan minta maaf, ya? Pas banget nih, Sarah udah jam makan siang. Mau ikut kan? Yuk. Alah, mati aku. Padahal hari ini udah janjian sama si Bambang buat makan di restorannya lagi. Alah, gagal maning ya, Risa! Tunggu! Sotonya siap. Silahkan dinikmatin sampai puas. Kalau belum puas gimana, Mas? Ayo ditanggung sendiri. Perempuan perusuh datang lagi nih. Saya harus cepat-cepat lapor nih sama Mas Tarjo. Kalau enggak, aduh, bikin huru-hara lagi nih di sini. Gawat. Mas, ada apa? Kok pucat gitu muka kamu? Ada bonek datang lagi tuh. Tuh, kan. Oh, dia. Bonek kok dia, bonek. Ayo toh. Dusir. Dusir ya. Pokoknya saya enggak mau perempuan perusuh itu ada di sini. Ayo toh, dusir. Ya, iya. Ayo. Bapak, di sini tempatnya pecinta damai. Enggak ada yang bikin rusuh. Kalau mbak-mbak mau bikin rusuh, ucapkan aja waalaikumsalam, silahkan pergi. Kuat, kuat. Waduh, bahasane ini wayang kulit. Belum apa-apa udah guyon. Eh, wayang kulit, denger ya. Listen ya. Emang kamu pikir ini tempatmu apa? Hah? Ngelarang-larang kita datang kemari? Loh. Ih, limbo. Biar di sini bukan punya saya. Tapi kan aku di sini kerja, mbak. Ya, lah. Mbak ini datang ke sini konditenya. Citranya sudah buruk, menciptakan suasana yang gak nyaman buat pengunjung saya. Yolah! Masuk! Loh, mana? Usir! Saya gak mau dia ada di sini. Usir! Mbak, silahkan duduk, Mbak. Loh! Masuk! Hei! Get out! Soto dua, ya? Iya. Minumnya jangan lupa, dua, tiga, ya. Apalagi sih? Gak pakai lama, ya. Kamu kok ngerepotin? Mukamu gak enak, ya. Udah sana. Ini ibu. Buruk. Ya. Mari, pacar. Aduh, udah sejam ya, belum muncul-muncul juga. Kemana? Apa kesasar? Gak mungkin, Riri pernah kemari ya. Phone. Aduh, gak kata-kata. Aduh, gak diangkat-angkat. Hei. Aduh. Halo, Ri. Aduh, yuk gimana sih? Ayo tele-tele yuk, dari tadi diangkatnya baru sekarang. Aduh bang, iya. Kamu itu lo marah-marah. Bukannya begitu. Masalahnya memang tadi itu aku mau ngajakin si Risa makan di tempatmu. Oh, tapi piye, Risa maunya makan soto terus yo. Aku gak bisa tolak toh, gak bisa maksa juga. Yuk payah yuk, yuk gak brand sama ay. Padahal ay udah siapin menu spesial buat baby ay. Sekarang kok makan soto? Kemarin ay denger juga yuk makan soto. Gak bosen apa? Loh, ini kamu nih, kebiasaanmu cuma marah-marah toh. Kalau kamu udah cobain sotonya itu bakal klepek-klepek kamu. Itu enaknya, sampai ke ubun-ubun. Soto bikin klepek-klepek?
Soto apa toh? Soto Pringapus Tarjo. Soto Pringapus. Ya ampun, Jok. Kenapa sih lo cuek banget sama gue? Mas, sotonya dua. Apa lo benar-benar marah sama gue gara-gara kejadian semalam? Lo tahu gak sih? Dari kemarin tuh gue ngerasa tersiksa. Dan sekarang gue makin tersiksa dengan sikap lo. Padahal gue mau minta maaf. Kenapa sih lo gak bisa bersikap ramah sedikit sama gue? Yo, nanti lagi telepon-teleponnya nih. Aku mau makan dulu, nanti si Risa curiga lagi. Yo, bye-bye. Gak beres ya. Ini gak beres ya. Soto, 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 soto. Aduh. Pulang yuk. Kayak begini, tak oke nih, tak nokut nokut, kotor ada gorengan apa ini? Monggo mas, silakan masuk, selamat datang di warung kita, makanan ciri khas Wonosobo, soto Pringapus Mas Tarjo. Monggo silakan masuk. No, ini tempat nokut, ain tak lepat, oke? Tak sudi ya makan sini. Thank you. Tidak sudi mau wes rasa masuk pengertian. No good. Dah lah, no good. Gila asli nyebelin banget tau gak sih tuh orang. Gua kan padahal kesana datang tuh dengan niat baik, terus malah dicuekin abis lagi. Sabar ya, mungkin emang dia lagi gak enak barangkali sama kamu, Pi, atau kamu itu. Lagian ya, dia itu kayaknya juga kelihatan lagi sibuk di dapur tuh, lagi masak-masak begitu. Terus di kedainya dia juga lagi banyak orang, masa cuma ngurusin satu orang kayak kamu doang, waladalah. Tapi gak usah kayak gitu kali, gue kan cuma mau minta maaf. Ya udah, jangan marah-marah sama aku. Jol, iya mas. Ini gaji kamu bulan ini ya? Iya. Sama ini nih, apalagi aku tambahin bonus. Waduh, 300.000. Alhamdulillah. Makasih sekali loh mak, terus repotin ini ya. Sama-sama om tante. Ayo silakan duduk dulu. Oh terima kasih. Wah, aduh. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu Risa datang ya nak. Iya tante. Maaf, bukannya mau pamer atau dagang handphone. Tapi I memang selalu membedakan yang namanya komunikasi. Buat klien, buat keluarga, teman, saudara, pacar. Yang terakhir buat pembantu. Pembantu dikasih HP? Iya. Pembantu kita gak dikasih HP, dikasih HP ya. Ajak, mas, siapa yang datang mas? Pilih. Mbak, udah tutup warungnya, nggak terima order lagi. Emang satunya udah habis ya? Kalau masih mau, masih ada satu porsi lagi tuh. Tunggu di situ ya, aku buatin duduk. Situ mbak, di situ mau disapu, mau dibersihin, kursinya mau tak angkat.
bisa duduk di situ? Kursinya mau tak angkat. Mbak. Iya, lo bisa diem gak sih? Bisa enggak? Iya, iya. Mbak, Mbak. Aduh, yuk, bisa lah. Situ khusus karyawan, Mbak. Kamu tuh keterlaluan banget sih. Aku tuh kesini bukan cuma sekedar mau makan soto buatan kamu, tau gak sih? Aku tuh kesini mau ngobrol sama kamu, mau ngejelasin semuanya dan minta maaf sama kamu. Sabar toh, Mbak. Uang diantara kita juga gak ada apa-apa kok. Walaupun ada apa-apa juga ya udah selesai. Saya udah ikhlas kok, Mbak. Apa? Ikhlas? Gila kamu ya. Aku udah nuduh kamu sekongkol sama jambret. Aku udah nuduh kamu merkosa aku. Diperkosa? Terus papa aku udah nampar kamu. Terus kamu dengan gampangnya aja gitu ngomong kayak gitu. Kamu tahu gak sih tadi siang tuh aku kesini untuk cari kesempatan ngomong sama kamu. Tapi kamu malah cuek sama aku. Kamu tuh sebenarnya hatinya terbuat dari apa sih? Batu, hah? Hey, Mas, kok kayaknya serius banget kok masalahnya? Sono disusul. Urusin dulu. Gawat lu nih kalau enggak. Encang toh. Ih. Iya, iya aku tahu. Udah nyebelin banget sih lo, Jo. Padahal gue udah berusaha nahan diri gue dan merendahkan diri gue untuk minta maaf sama lo. Lo malah nyuekin gue kayak gitu. Mbak, ini satunya. Sabar toh, Mbak. Jangan emosi dulu. Segala sesuatunya kan bisa diomongin baik-baik. Lagi pula saya juga udah lupainnya kok, Mbak. Ya, karena saya tahu apa yang ada di antara kita itu karena salah paham. Ya, lagi pula kalau diperpanjang juga buat apa toh? Gak ada untungnya. Tapi aku kan merasa bersalah sama kamu, Jo. Jo? Kok kamu tahu nama saya? Masa kamu lupa ya? Aku kan sering banget makan siang di tempat kamu. Ya, terus asisten kamu yang nyebelin itu tuh, yang nyebelin itu sering banget panggil nama kamu. Ya, kamu aja gak pernah perhatiin nama aku. Yaudah deh, aku pergi. Mana sotonya? Bisa. Kok lo tahu nama gue? Aku tahu nama semua pelanggan aku. Dan semenjak kamu datang ke warung aku ya, aku langsung tahu nama kamu. Aku ini gak usah bayar. Anggap aja itu tanda mata pertemanan kita. Gimana? Kalau diem artinya setuju loh, Mbak. Ya udah. Kalau Mbak nggak keberatan ya, gimana kalau saya antar pulang sekalian? Udah malam loh, Mbak. Bahaya. Ntar kalau Mbak pingsan lagi gimana? Oh ya. Aduh, kemana ini si Risa? Udah jam segini kok ya belum pulang tuh ya. Pak, apa tadi ada lembur apa ya di kantor? Ya gak mungkin toh, Ma. Mosok lembur tiap hari. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa toh, Pak? Jangan-jangan Risa itu pergi
sama laki-laki yang memakai sepeda ondel itu loh, Mak. Ah, ya gak mungkin toh, Pak. Laki-laki bersepeda ondel. Maksud Om Risa itu udah punya pacar begitu? Oh, enggak. Risa itu enggak punya pacar kok, Nak Bambang. Risa itu masih pengen sibuk berkarir. Begitu. Kak, Om mati. Ya udah, kalau begitu mungkin ayo pulang dulu aja, Om, Tante. Ya, mungkin. Malam ini belum rezeki Ai buat ketemu sama Risa. Besok-besok Ai datang lagi ke sini. Boleh ya, Om, Tante? Om kan udah kalah main catur. Besok-besok juga Ai undang Om sama Tante buat makan di restoran Ai. Oke? Wah, oke itu. Setuju. Ya, Tante? Sekarang sih masih beradaptasi sama lingkungan Wonosobo yang tenang dan damai. Beda banget sama Jakarta. Kamu udah keliling Wonosobo belum? Belum semua sih. Soalnya begitu sampai sini, terus langsung diterima kerja di perkebunan. Jadi, belum ada waktu. Kebetulan warung aku tuh besok tutup. Dan kalau kamu gak keberatan ya, aku tuh bersedia loh. Jadi, guide gratis kamu. Serius? Sagittarius. Deklatkan Arkorai. Jadikan aku kekasihmu tempo hari itu cuma untuk narik perhatian aku ya? Astaga, Riz. Abis kamu sih, Jo. Setiap kali kalau aku makan di tempat kamu, ya kamu tuh orangnya cuek. Sibuk kali ya. Tapi ya aku pikir kamu tuh orangnya serius. Masa sih? Sombong. Enggak. Ya enggak sih, tapi setelah aku kenal lebih dekat sama kamu ya, ya kamu enggak sombong kok. Dan baik hati. Kok ketawa sih? Aku tuh emang sengaja ngasih jarak ke perempuan, Riz. Apalagi kalau perempuannya secantik kamu. Kenapa? Aku takut jatuh cinta, Riz. Kok takut jatuh cinta? Ya, andaikan saja garis itu kamu ya, Riz. Kamu cantik, pinter, dari keluarga berada lagi. Ya aku sebagai cowok ya keburu minder duluan lah. Aku tuh gak sepadan buat kamu, Riz. Kok gitu sih? Gak sepadan gimana maksudnya? Ya aku tuh gak mungkin dapetin kamu, Riz. Aku tuh sadar, aku tuh miskin. Ini ada tiga hal yang harus dihindari sama orang miskin. Yang pertama, orang miskin tuh gak boleh sakit. Orang miskin tuh gak boleh punya masalah. Dan yang terakhir, orang miskin tuh gak boleh jatuh cinta, Riz. Jatuh. Jo, gak apa-apa kalau miskin harta. Asalkan jangan miskin iman, miskin akhlak, miskin hati, miskin kebaikan. Kalau harta kan bisa dicari, tapi kalau akhlak...
Tarjo, Tarjo. Tarjo, 012 ya. Saya. Kok aku perhatiin kayaknya dia ramah banget sama kamu? Ah, ini jangan-jangan ada sesuatu yang kalian sembunyikan kan tentang hubungan ini? Akhirnya kita ketemu lagi di sini. Baby Ai, 2 hari yang lalu Ai udah datang ke rumah Yu. Wah, ketemu Om sama Tante. Mereka baik banget sama Ai. Hah, rumah gue? Lo tau dari mana rumah gue? Aduh. Aduh perutku, aduh aku ke toilet saya, aduh ini perut gak tahu diri. Bibi Ai, kok mau sih makan di tempat kayak begini? Apa enaknya coba? Oh, sorry Bibi Ai, harusnya itu Ai mencicipi dulu, baru komen, ya toh? Eh, you, come here. Rusuhnya datang lagi yang satu baru aja pergi, datang lagi yang baru. Iya mas, yang bisa saya bantu? I pesen soto 1 pedes, oke? Soto siji, gak pakai pedes. Baby I, kemarin itu kan I undang you buat makan siang di restoran I, you malah gak dateng. You gimana sih? I padahal udah habis energinya buat nyiapin makan yang romantis buat kita berdua. Maaf deh, soalnya aku tuh lebih suka makan di sini. Selain deket dari kantor aku, terus makanannya enak. Ah, begitu. Apa enaknya coba? You lihat sendiri, tempatnya itu sempit, kumuh, kotor, deket jalan, banyak debu. Tapi berhubung you suka makan di sini, I juga harus suka karena I love you. Oke? Siapa ya? Jangan-jangan pacarnya Barisa. Wah, enggak nyangka aku. Harusnya aku tahu diri. Mas, soto lo udah siap belum? Udah. Ini buat pacarnya Barisa ya. Itu tuh pacarnya Mbak Risa tau. Nah, tak kira tuh Mbak Risa tuh malah pacarnya Mas Tarjoy. Oh iya. Oh, mas. Apa bu? Mau tambah cabai lagi? Toilet mana toilet? Mas, toilet. Kasih cabai jangan pedes-pedes loh ya. Apa? Enggak bu. Ngomong apa gue? Enggak bu. Silakan dinikmati. Oke, kita cicipi dulu. Kalau oke, bagus. Kalau enggak oke, besok-besok you I jemput dari kantor buat makan di restoran I. Oke? Ah, no good. I minta pedes, kok datangnya anyep? Enggak sesuai permintaan. You gimana sih? Aduh.
Gila, lu udah lihat sendiri kan? Nggak sesuai permintaan. Ay tadi mintanya pedes, sekarang dikasih anyep. Ah, di sini benar-benar nggak oke, tempatnya hancur. No good. Cukup, lu benar-benar keterlaluan ya. BBI, tunggu dong. Tunggu dong, BBI. Lepasin. BBI, kok main kabur-kabur gitu aja sih? Udah deh, lo mendingan balik aja, gue mau balik ke kantor. Ayo, Ayatan, Ayatan, ayo. Lepasin dong, lepasin. Lu pasti enggak, lu enggak berhak pengen megang tangan gue. Aduh, baby, Ay kan punya niat baik, pengen nganterin lu, jangan ngambek dong. Gak bisa pulang sendiri. Baby, Ay, tunggu. Ay janji enggak ngapa-ngapain lu. Ay laki-laki bertanggung jawab, baik hati, tidak sombong. Jadi, ayo dong. Ayo. Ayo. Jadikan aku kekasihmu selamanya. I memang dah apa-apa, Om, Tante. Tapi Ai punya keteguhan hati yang sangat dalam. Kalau Ai udah memilih satu cewek, itu-itu aja gak mau ganti-ganti. Seperti halnya Ai memilih Risa. Begitu, Om, Tante. Tapi Nak Bambang sendiri kan yang bilang, kalau Nak Bambang itu kan baru kenal sama Risa, toh. Nah, mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama, Om, Tante. Tapi Om sama Tante gak usah khawatir. Ai laki-laki mandiri. Ai punya rumah sendiri, mobil sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, tidur juga sendiri. Tapi kalau udah nikah, tidurnya berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Nak Bambang. Rusanya baru datang. Ada apaan sih, Bang? Kok Om bisa ada di sini? Sudah, ayo duduk dulu sini, Riz, sama Mama. Ada apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Risa, Nak Bambang datang ke sini itu dengan niat baik. Dia baru saja membicarakan niatnya yang baik dan luhur, Lunduk. Dia mau melamar kamu. Astaga! Jadi Mama sama Papa nerima lamaran Bambang untuk jadi suami Risa? Astagfirullahaladzim, ya Allah! Mama kok tega banget sih? Memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Risa dulu? Mama sama Papa itu yakin kalau Bambang itu laki-laki yang tepat buat kamu. Tapi Mama sama Papa kan belum kenal siapa dia. Orangnya kayak gimana, sikapnya, karakternya. Ih, aku sih dari pertama kali kenal sama dia udah gak suka, tau gak? Gak simpatik. Orang itu nyebelin, suka show off, suka pamer. Pokoknya gak suka, menyebalkan. Masya Allah, Riz. Kenapa sih kamu selalu underestimate begitu sama Bambang? Dia itu kurangnya apa, tau? Mapan sudah. Mandiri? Iya. Nah, apalagi Papa sama Mama itu yakin kalau kamu menikah sama Bambang, pasti hidup kamu tuh bakalan bahagia, gak bakalan kekurangan apa-apa nantinya. Harusnya aku mau menikah dengan siapa tuh aku yang memutuskan. Dan aku mau menikah karena cinta, bukan karena harta. Oh, jadi kamu lebih memilih laki-laki yang pakai sepeda ondel itu daripada si Bambang? Iya, Risa. Dengar, Risa. Mama sama Papa kamu itu ingin kamu yang terbaik. Dan kami ingin kami itu bahagia, itu saja, Riz. Makanya kami yakin kalau Bambang itu pilihan yang tepat buat kamu, bukan dengan langkah si miskin itu. Piye toh, Riz? Aduh. Ayo, Ma. Kalau aja lu gak ngenalin gue sama cowok gak penting itu ya, hidup gue gak akan kacau kayak gini. Kacau! Iya, aku minta maaf.
maaf toh. Ya abis piye itu si Bambang minta cariin jodoh sama aku. Yo wes aku kenalin ke kamu. Tapi kalau kamu enggak mau kan kamu tinggal tolak toh, Sa. Gampang toh gitu aja Korea. Gampangnya gimana sih? Kalau udah menyangkut masalah orang tua nih enggak ada yang gampang tau enggak sih? Lo tau enggak gilanya apa? Tuh cowok kemarin malam datang ke rumah gue terus dia ngelamar gue. Hah? Bohong kamu ini. Bohong. Iya, dan gilanya lagi lo tau apa? Nyokap gue tuh keburu silau sama bualannya. Terus dia nerima lamarannya. Nerima. Lo tau gak sih? Nerima lamarannya. Mama. Mama, habis dari kantornya Pak Tikno. Minta izinin kamu. Mama sama papa mau ngajak kamu makan di restorannya Bambang. Pak Tikno udah ngasih izin kok. Ayo. Lagi nungguin Mbak Risa. Siang ini gak bakalan datang, Mas. Kamu tuh ngomong apa tuh, Jul? Aku lagi ngeliat keluar doang kok. Ngeliat keluar doang. Saya tuh kenal Mas Jo tuh udah lama. Mas Jo lagi keblinger sama Cinta tau? Iya tau? Jangan pusing. Alah. Ayo kayak gitu itu. Kalau orang udah lagi kasmaran, mikir toe-toe. Apa kuwi? Wis tau diomongke aja, diungkapkan aja. Saya juga tahu kok gelagatnya Mbak Risa tuh gimana. Cinta sebenarnya sama Mas Tarjo. Udah lah, Jul. Udah kita beres-beres aja. Malah beres-beres ke piting. Besok kita libur 3 hari ya, Jul. Nah, ya tak? Mau jalan-jalan lagi, mau keliling. Ya toh, Jul. Aku mau lupain Risa aja. Loh. Aku gak mungkin lah jatuh cinta sama dia. Dia udah ada yang punya. Nah, ini. Laki-laki yang pasrah sebelum kalah tuh kayak begini nih. Kan ada gelat kata ngomong orang banyak. Cinta ditolak, tukang jamu yang bertindak. Bukan dukun sekarang, tukang jamu. Gimana, om, tante, baby I, ha? Rasanya oke, maknyus. Jadi beginilah, om, tante, bisnis I. Bisnis resto yang selalu menyediakan masakan-masakan atau menu-menu yang khas, menu-menu spesial. Jadi tidak heran kalau wisatawan lokal maupun asing sering mampir kemari. Mereka bilang, rasanya itu ngangenin, om, tante. Baby I begitu. Iya. Saya nggak nyangka, nak. Kalau nak Bambang yang seusia muda ini sudah jadi pengusaha yang sukses. Ya, teman. Oh, thank you, om, tante. Jadi besok-besok kalau om, tante, baby I, Riri mau makan di sini, I kasih gratis. Sumur hidup juga enggak apa-apa, om, tante. Sumur hidup. Jadikan aku kekasihmu selamanya.
Foto kamu bagus. Aku iri ngeliatnya. Karena kamu bisa berdiri di puncak gunung di antara awan. Ini pasti foto kebanggaan kamu ya? Iya. Ya nggak cuma berdiri aja di sana ya. Di sana kamu bisa menari. Bisa berteriak bebas di atas awan. Itu yang sering aku lakukan kalau misalkan aku lagi gundah, Riz. Kegundahanmu? Iya. Hatiku gundah tuh karena... ternyata wanita yang aku cintai itu udah punya tambatan hati yang lain, Riz. Sampai bunting aku tak akan minggat. Cinta tak pedulikan kasta, si miskin atau si kaya. Kiri curahkan katanya sama saja. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Tak bisa dibiarin nih, kurang ajar, kurang ajar. Pakyo, beresin dong. Ayo lempar, lu tangkep dong. Bego. Mana sih pakai ngabur-ngabur dari rumah? Ayo pulang, ayo. Iya, lepasin, kalau orang yang gak mau, jangan dipaksa, Mas. You jangan ikut campur urusan I. Ini urusan I sama baby I. You tahu baby I ini calon istri I. Kalau you macam-macam, I laporin polisi. Gila kamu ya. Dengar ya, Bang. Gue tuh gak mau sama lo, gue gak suka sama lo. Dan gue akan tolak lamaran lo karena gue udah punya kekasih. Dan dengar ya, kalau lo tetap paksa, gue akan laporin lo ke polisi karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Hah? Mau lo? Temu di jalan, tak tabuk, tak tabuk, tak tabuk.
Apa? Jadi kamu itu mengulang lamarannya Bandar? Lihat lagi anakmu. Astagfirullahaladzim. Walah, Risa, Risa, kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Padahal papa sama mama itu sudah yakin kalau kamu itu jodoh yang tepat buat Bambang, Ris. Wah, Ma, demi Allah, Risa tuh gak cinta sama yang namanya Bambang. Lagian papa tahu kan kalau pernikahan gak dilandasi sama yang namanya cinta tuh gak akan mungkin mulus, gak mungkin bahagia. Lagian Risa tuh udah ada orang yang Risa kagumin. Dan Risa suka sama dia. Papa, please dong ngertiin perasaan Risa, ya. Ya udah, kalau begitu kamu ceritakan sama papa dan mama siapa laki-laki itu. Begini, Pak. Jadi dia itu adalah pedagang soto. Selamat siang, Tarjo. Saya dan istri saya datang ke sini untuk mencicipi masakan soto khas Wonosobo pring apus buatan kamu. Boleh, Jo? Boleh, Om. Masuk, Om, Tante. Silakan. Oh, iya, iya. Ayo, Ma. Om, saya buatkan dulu ya. Iya. Tunggu dulu. Menurut prosedur, kalau mau pesen harus lewat saya. Kenalkan Om, Tante, nama saya Ijul. Ijul. Oh ya, menunya apa saja, Mas? Menunya ada soto, tempe kemul, anil, maju. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Pokoknya you hajar itu si Tarjo, oke? Okay? I tunggu berita dari you. Jangan sampai you nggak hajar. Kalau you nggak hajar, I hajar you. Oke? Okay? Oke? Okay. Kurang ajar si Tarjo. Berani-berani ya. Dia pengen menggait baby. Mana yang nama Tarjo? Menyaingi Ai, ini masih diobrak-abrik. Nanti kalau you berani juga masih menyaingi Ai, Ai acak-acak Ai sobek-sobek. Mau, ha? Bambang! Apa-apaan kamu ini? Kamu benar-benar keterlaluan. Dengan kejadian ini mengubah pandangan kami tentang kamu. Dan saya tidak mau karena saya jadi pendamping hidup buat kamu. Ngerti? Oh, Om, Tante, maafin ya. I hilap. Tidak sengaja. Ai akan ganti semua kerusakan dan kerugian si Tarjo, oke? Okay? Saya tidak terima. Saya akan laporkan kelakuan kamu ini kepada polisi kalau kamu tidak mau mengganti rugi apa yang dilakukan oleh anak buahmu. Ngerti? Oke, Om, Tante. Ai pamit, siapin segala sesuatunya buat ganti. Oke, Om, Tante. Baby Ai, Ai cabut. Oke, okay. Come on, let's go. Om, saya mohon maaf ya Om ya, atas ketidaknyamanan ini Om. Tante maaf ya. Kamu baik-baik saja, Jo? Ya Om. Justru dengan kejadian ini, kami jadi tahu siapa sebenarnya Bambang itu. Ya Tom? Iya. Dan saya ingin tanya sama kamu, Jo. Tanya apa Om? Kapan kamu mau melamar Risa? Sepertinya dia sudah siap jadi istri kamu. Ya, teman.